Oke, ini kita kontrol lampu LED fleksibel strip RGB, penggunaan satu wireless controller. Ini kita masukin untuk mode Android software-nya. Kemudian ini ada dua amplifier RGB. Jadi satu controller ini nanti masuk dulu ke input amplifier. Nah, input ke input, nanti output masuk ke LED flexible strip. Nah, satu output amplifier ini bisa mencapai sampai dengan 30 meter, 30 meter, 60 meter. Nah, controller ini masuk ke amplifier terlebih dahulu supaya bisa mengcover ke seluruhan dari strip. Ini saya tes untuk penggunaan stripnya ya. Sekedar menyala ya. RGB 5050, SMD IP33 indoor. Controller WiFi.